Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa li abaihi wa li ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Wali azwajihi ummahatil mu'minin wali ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannif bihadzal kitab min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha min usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. في رسالته فريدة الفرائد في علم العقائد dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu ialah bahwasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya jawab bagi jikalau adalah tiap-tiap Tuhan daripada biber apa Tuhan itu ialah lemah. Dan jika lemah mereka itu, tiap-tiap Tuhan yang berbilang tadi,
nescaya tiada didapatkan alam ini, dan yaitu tiada didapatkan alam ini batilun, dusta, palsu, dengan yakni dengan sebab musyahadatun, dengan sebab dapat dipandang alam ini dengan mata kepala. Maka tafri'nya tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Dan apabila sabit wahdaniyahnya Allah, mustahillah lawannya, iaitu berbilang-bilangnya Tuhan. Baik, jadi sifat wahdaniyah ni panjang lebar. Nah, hari ni baru nak masuk perbahasan dalil. Nah, penting kita tahu dalil supaya kita tu tidak dihukumkan oleh ulama sebagai muqallid. Eh? Apa muqallid? Ai mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Mengikut mulut orang lain dengan kerana dari kerana ta'assub, asabiyah, ta'assub, bila dalilin tanpa mengerti sebarang dalil. Orang tanya, Tuhan ada sah ke dua? Sah dalil. Dalil apa? Dalil tu guru semua kata Tuhan satu belaka. Ha tu. tu ustaz semua mengajar Tuhan satu belaka. Mana tu? Dalil nama rima lagi dalil. Ha tu. Jadi dia tu ikut Tuhan satu juga. Cuma tak reti dalil. Nah. Dan dia boleh ikut Tuhan satu ke ustaz mengajar Tuhan satu. Ke tok guru kata Tuhan satu. Fah. Kalau tok guru kata Tuhan dua pula lepas ni, dua juga dia. Ha tu tengok. Ada dia ni. Ha tu bahayanya orang mukallid tu di situ. Ha. Maka sebab tu qaul yang marjuh, qaul yang lemah. Walau lemah pun mesti kita kena jaga, nah. Karena itu pendapat ulama. Dihukumkan orang mukallid tu masa kufur lagi, nah. Mujurnya ada khilaf. Mana? Qaul yang rajih mengatakan orang mukallid tu mukmin. Sah iman dia. Cuma asi ke tidak asi, berdosa ke tidak berdosa, itu tilik. Kalau dia ahli nazar, ini boleh mikir. Kalau mengaji itu boleh faham. Tiba-tiba tak mengaji, berdosa dia. Mukmin asi dia panggil. Mukmin maksiat pada Allah. Maksiat apa? Maksiat tinggal mengaji lah. Tinggal mikir dengan akal. Nah, itu neraka sa'ir. Allah Ta'ala siap. Waqalu lahu kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Waqalu, berkata mereka itu ahli neraka sa'ir. Lahu kunna, jikalau adalah kami mula di dunia, nasma'u, dengar orang mengajar. Au na'qilu, atau dengar tapi tak mikir. Dengar tidur gerak. Ada hati itu, nah. Au naqilu, dengar. Ha, kemudiannya kena fikir, guna akal. Ha tu. Dilalah aqliyah dia panggil, guna akal. Kalau mula kita di dunia seperti itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidak adalah kita ni dimasukkan oleh Allah di kalangan penghuni dengan sa'ir. Ha tengok. Jadi kalau dia ahli nazar, tiba-tiba dia tidak nazar, tidak belajar, maka mukmin yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya kalau dia tidak ahli nazar, mana? Kalau dia belajar pun duk bengong situ gaklah, enggak dia bodoh dia panggil atlet ni. Akal dia tu tiga suku dah. Nah, anu macam mana atlet ni? Tu tidak punya kecerdasan, nah, tidak punya akal yang sehat untuk belajar, lemah. Nah, kita semua ni tidak duk lemah ni, nanti ni tidak duk lemah lah kita ni. Kalau speaking boleh, matematik boleh, nanti ni sains, fizik, kimia, biologi boleh. Oh, yang tu lagi payah, nah, yang tu lagi susah. Yang ni senangnya fardu ain. Dalil senang mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebankan di atas kita apa-apa bebanan, melainkan apa yang mampu kita usahakan,
apa yang mampu kita pikulkan itu. Ha. Sebaliknya kalau dia tu tidak ahli nazar, ha, tidak cerdik lah kita kata pada tiga suku, maka dia mukmin yang sah serta tidak asy dia. Kerana apa? Kalau belajar pun tak cerdik-cerdik sampai kau mati. Habis itu. Baik. Ha, tengok dalil apa dalil nahwahdaniyah. Dan bermula dalil. Dalil mana ni? Dalil akli. Dalil yang dibangsakan pada fikiran akal. Dalil mana yang dibangsa pada fikiran akal? Dalil yang menunjukkan mesti wahdaniyah Allah Ta'ala. Mesti esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu tidak ta'addud berbilangnya Allah Ta'ala. Ha, itu. Satu dalil, dua madlul dia panggil. Nah, ha? Dia sebut satu dalil, satu je sini. Ha, tapi bila kita mengajar tu, kita kena takdir lah. Nah, ha? Supaya benar-benar tahqiq. Benar-benar sampai maksud yang dikehendaki oleh pengarang kita ni. Ha, memang kalau kita baca straight tu, dan dalil wahdaniyah itu, dan dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu ialah bahawasanya. Ha, gitu. Tapi bila kita mengaji, Tok Guru akan syarah. Dan bermula dalil akli yang menunjukkan mesti wahdaniyah Allah, mesti esa Allah Ta'ala, dan tentu tidak berbilang Allah Ta'ala. Ha. Satu dalil ini menunjuk dua madlul. Apa? Mesti Allah satu, tentu tidak Allah tu berbilang. Ha, gitu. Iyalah khabar. Bahawasanya nya tak rajak mana-mananya tu. Jadi ini dia panggil tatmimul kalam. Ha? Bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan. Ha, ini dia panggil isyarat kata hazah qadiyah ni. Ha, tu. Yang sepatutnya ada lagi sebelum nak datang kata jikalau berbilang-bilang Tuhan, kena awak mari dulu. Jikalau tidak wahdaniyahlah Allah Ta'ala itu, jikalau tidak esalah Allah Ta'ala itu, nescaya ta'addud berbilang-bilanglah ia. Itu. Itu jumlah tu dibuang. Lepas tu siapa dia nak kena takdir tu? Akulah. Ataupun kalau Tok Guru lain, Tok Guru lah yang kena takdirnya. Itu. Itu mengaji kitab tu begitu sebab dia lambat sikit tu. Ha? Laulal hazfu wat takdiru la fahimal himaru. Kalau kitab tu tidak ada hazaf dan tidak ada takdir. Hazaf ni maknanya yang dibuang. Kemudian yang dibuang tu untuk difahami kembali mesti didatangkan takdir. La fahimal himaru, pasti himar. Himar ni mungkin kita duduk di Shah Alam tak kenal lah himar. Ha? Orang Arab punya binatang nama himar. Nak tahu ni. Kalau kita amnatai lembu lah senang. Nak tahu ni. Ah, lembu pun boleh mengaji kita, boleh faham kita. Kalau kita tu tidak ada hazaf dan takdir. Gitu. Jadi kenapakah kita tu dipelajari, ha, ditalaki, dimusyafahahkan dengan guru? Nah, walau kita jawi. Kalau di pondok kita tu, kita Arab lah. Pelajar-pelajar pondok kita tu mengaji kita Arab. Nah, cuma di masjid surau ni kita jawi. Hatta kita jawi sekalipun. Walaupun tidak ada baris. Nah, tapi mesti jadi takdir juga. Kerana apa? Kerana kita jawi dulu tu dia tidak susun dengan mengikut selera moden. Tidak. Tapi dia mengikut tarkib Arab. Mengikut susunan bahasa Arab. Ada ibarat daripada bahasa Arab. Tidak terlepas daripada mubtada khabarnya, fi'il fa'il maf'ulnya, nah, ha, khabar muqaddam, ha, mubtada muakharnya, tidak lepas daripada itu. Nah. Kemudian mesti ditakdirkan supaya difaham. Nah, itu. Jadi bukan senanglah, nah, untuk apa? Mengajar kita, mengaji kita itu mesti belajar alat-alat dia, gitu. Jadi bukan seperti orang sekarang ni. Nah, ambil Quran, saya mengajar tafsir lah. Bukan tafsir, baca terjemahan. Terjemahan tu bukan tafsir, bukan. Nah, terjemahan tu naqalal kalam minal lughatil ila lughatil ughra, translate. Nah, translator dia panggil, dia ni. Translate daripada bahasa Arab ke bahasa
Melayu. Betul. Kalau kita orang Melayu, kalau orang Cina, orang Cina lah. India, India lah. Tafsir makna tu lain. Ma yu'na minal lafzi. Jadi, tafsir tu bukan senang-senang. Kita nak boleh tafsir. Man fassaral Quran bira'ihi falyatabawa maka'adahu minal nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut semata-mata kenampakan akal dia sendiri tanpa dengan ilmu-ilmu alat. Mana? Nahwu, sarah, ma'ani, bayam, badek, istiqa', wadak. Nanti ni? Ha, tu. Ha, ilmu-ilmu alat. Mantik. Ha? Makulak. Ha. Tanpa ilmu-ilmu usul tafsir. Tanpa dengan ilmu-ilmu alatnya. Tiba-tiba dia mentafsir. Maka menjadi usulul fiqh, menyedialah dia tempat di dalam api neraka. Orang nak faham Quran ni kena faham ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ayat mutlaqah, ayat muqayyadah, ayat mujmal, ayat mubayyan. Nah, kena faham waktu. Ayat am, ayat khas, umum, makhsus. Kena faham. Jadi kalau tak faham waktu macam mana dia nak boleh tafsir Quran, aduh, qala Allah, pada pendapat saya, mana boleh itu, nah, tak boleh itu. Baik. Jangankan Quran hadis, kita ulama saja kalau kita mengajarnya, mentafsir, mensyarahkannya, tidak sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh pengarang kita, musannif, muallif ni. Guru-guru kita, pesan sama-sama. Nah, hati-hati. Nanti di padang mahsyar akan didakwa oleh tuan pengarang kitab ni. Awak dulu baca kitab saya dah di masjid tu. Ah iya iya Ustaz Syekh, ya. Ah, kenapa pada muka surat tu saya nak begini awak syarah begitu? Ah siap. Ha? Awak ke saya karang kitab ni? Ah siap. Eh? Ah, Syekh dah karang. Patut kenapa tak ikut saya nak, ikut awak nak? Ha. Nak jawab mana? Saya tak tahu, saya pakai ikut suka hati saya. Ah, ikut suka hati mumukara kita sendiri ya. Nah, mana boleh itu? Tu tengok. Ha, baik tengok. Jikalau berbilang Tuhan, ah ha, sepatutnya ada lagi jumlah yang sebelum tu. Mana? Jikalau Allah Taala tidak wahdaniyah, tidak esa. Nescaya berbilanglah ia Allah. Itu berbilang. Berbilang. Nah, ha, barulah masuk sini. Dan jikalau berbilang-bilang Tuhan. Berbilang. Paling kurang berapa nak kata berbilang? Dua. Tak usah kata tiga, empat, lima, enam juta. Banyak sangat tu. Pening kepala kita pula. Paling kurang dua. Berbilang kata. Nah, berbilang. Nah, kita kata Tuhan tu ada dua. Eh. Buat lolok ni. Lama Tuhan ada dua sungguh beratmu. Tuhan satu. Lepas tu, apa yang guna jikalau berbilang Tuhan? Kalau Tuhan ada dua. Ini cara Allah Ta'ala suruh kita mikir lagu tu. Ah, jangan duk kata kalu-kalu apa jikalau-jikalau. Jangan kat kita ni duk jikalau-jikalau. Nabi marah. Ada tu orang Wahabi kata gitu. Ngaji kita tahu hei apa. Au jikalau-jikalau. Lau tu Nabi tegah. Taftahu fi'lu syaitan. Ada sedap dia. Membuka perangai syaitan. Hai, tak betul tu. Lau yang membuka perangai syaitan tu bukan dalam bab ilmu tauhid bangang kata ni itu. Jikalau yang membuka perangai syaitan tu di dalam bab amal ibadat taat, ha, tu sungguh ada dalam bab amal ibadat taat. Jangan kita jikalau jangan. Nah, jikalaulah saya sihat, pak saya mari masjid, tengok. Lepas tu lah ni tak sehat. Tak pergi. Tak pergi. Nah. Lepas tu, tunggu mati gitu. Jangan gitu. Kalaulah saya muda. Oi, banyak rakaat saya boleh semayang. Lepas tu lah ni, tua. Lepas tu tua tak semayang. Tak semayang. Dah tua dah. Sakit pinggan. Eh. Jangan gitu. Nah. Jangan je kalau gitu. Nah. Setakat mana ada masa, rebut peluang. Irtanim khamsan qabla khamsin. Nah. Rebut peluang keemasan. Lima sebelum lima. Nah, tu dia ni masa lapang sebelum sempit. Ngerti tak? Ngerti tak? Tu jadi nasyik lah tu, raihan awak nasyik, nah. Masa rehat sebelum sibuk. Ngerti. Masa kaya sebelum miskin. Ha, tu, kalau miskin tak payah kan sedekah, gitu. Sudah. Rebut peluang.
miskin pun kena sedekah juga. Kau dah mampu dia, nah. Masa sehat sebelum sakit, dah sakit tak payah semayang. Oh, kalau saya sehat saya semayang tak. Cuma lah ni saya sakit dia saya tak semayang. Masa sehat dulu semayang tak? Tak ke? Guru tak. Apa mampu lagu tu. Nah. Gak lagu tu. Nah. Masa hidup sebelum mati, holah sekali tu. Jangan bila oh kalau lah hidup lagi. Jangan gitu. Nah, lau akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa akun minas salih. Kalaulah mu pelewat sikit saat mati hak dekat dah dengan aku ni, aku nak sedekah, aku nak amal soleh. Tak ada. Kalau tiga tu, kalau yang membuka perangai syaitan. Ha tu kalau tu hak Nabi tegahnya. Nah. Tu dah kita tua pun cara tua. Kita miskin, cara miskin. Kita sibuk, cara sibuk. Ha tu. Kebaikan tetap ada bagi hamba dia tu. Nah. Allah Ta'ala bagi jalan untuk hamba tu buat baik. Nah, di mana-mana tempat sekalipun. Walaupun dia miskin, walaupun dia sibuk, walaupun dia sakit, walaupun dia apa? Okay. Tak ada lah. Walaupun dia mati, tak ada. Mati, sup. Habis. Tika mati, tak ada. Arjekna na'mal salihah inna mukinu. Tak ada lah. Walayu akhirallahu nafsan. Idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tu wala yuakhirallahu, dan tidak memperlewatlah oleh Allah nafsan akan mana-mana manusia, mana-mana diri ya pada ajalnya, pada saat kematiannya. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui dengan amat halus dan telus dan teliti sekali apa sahaja yang kita kerjakan. Tuhan Maha mengetahui. Lihat sini. Itu. Jadi tak betul kalau orang larang kita jikalau Tuhan berbilang, dah Tuhan satu-satu apa dok berbilang lagi? Al-Quran yang ajar. Nah, bukan ulama yang reka tidak. Quran ajar mana? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Al-Quran sebut. Lihat sini. Lau kana fihi ma alihatun illallah, jikalau pada langit dan bumi ni ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, Tuhan juga tapi selain pada Allah, Allah pun Tuhan juga. Jadi macam mana langit bumi ni? La fasadata, pasti hancur berleburan kedua langit dan bumi itu. Ha, tengok. Jadi jikalau yang kita nak mengambil natijah kekuatan akidah itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disuruh kita berfikir seperti itu. Ini supaya kita tu mempunyai pemikiran yang kritis. Kritis ke kau dia. Pemikiran yang tajam. Kalau Tuhan tidak satu, pasti dia berbilang. Kalau Tuhan berbilang, jadi macam mana? Tengok. Mana ni? Jikalau berbilang Tuhan. Paling kurang berbilang dua Tuhan. Nescaya, jawab bagi jikalau, adalah tiap-tiap Tuhan daripada biber apa Tuhan itu, ialah lemah dua-dua ekor Tuhan. Ini keluar dua burhan dia panggil. Dua dalil. Mana? Pertamanya burhanut tawarud. Yang keduanya burhanut tamanu'. Burhanut tawarud artinya dua ekor Tuhan yang kita tak gedekan. Kalau tidak Tuhan tu satu, pasti berbilang. Kalau sudah berbilang, paling kurang dua. Dua ekor Tuhan ni bersepakat. Itu bekerja sama. Tuhan A, Tuhan B sepakat dua-dua. Jom kita buat bumi. Nanti tengok. Nanti ni.
jom kita buat langit. Itu contoh tu. Contoh. Ya sepakat. Ha? Ha, yang penting kerja sama lah ya. Ha, jadi kuat dah Tuhan. Kalau kira-kira kepala otak bodoh tu, oi, baguslah gitu. Lagi bersemangat Tuhan buat kerja. Ha, lagi hebat Tuhan. Nah, duduk dua kan? Itu. Itu cara kepala hontak yang bodoh. Nah, itu apa apa? Burhanud Tawarud. Dua ekor Tuhan paling kurang dua, berbilang Tuhan paling kurang dua. Yang mana dua-dua tu saling bersepakat, bekerjasama. Ya, yang penting kerjasama. Itu. Baik. Ada juga dua ekor Tuhan. Nah. Tapi saling berselisih pendapat. Honi nak buat langit, honi nak meniadakan langit. Honi nak buat bumi, honi nak meniadakan bumi. Itu. Berkelahi sama dua ekor tu. Itu dia panggil apa? Burhanut tamanu'. Itu. Burhanut tamanu'. Baik. Kita ambil burhanut tawarud dulu. Kalau nak kiranya, burhanut tawarud ada tiga taswir. Gambaran. Taswir ini gambaran. Rupa. Surah. Masalah. Tiga masalah. Dan burhanut tamanu' pun ada tiga surah. Tiga gambaran masalah. Kita tengoklah, ingat kata ingat tiga gambaran masalah tu. Ha. Sebab banyak sangat ni, boleh jadi ingat, boleh jadi tak ingat. Nah. Okey, baik. Jikalau Tuhan tu tidak satu, pasti dia berbilang. Jikalau dia berbilang, paling kurang berbilang dua ekor Tuhan. Baik. Kita katalah Tuhan A, Tuhan B, dua ekor Tuhan ni nak mengadakan sesuatu benda yang berlainan, nah, yang lain-lain, dan lulus kehendak kedua-dua Tuhan itu. Lulus. Bagaimana? Tuhan A nak mengadakan bumi, Tuhan B nak mengadakanlah langit. Nah, nampak tak? Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak buat langit. Maka lulu kehendak kedua-dua. Maknanya langit pun ada, bumi pun ada. Betul tak? Baik. Lemah tak dua-dua ekor Tuhan tu? Lemah tu. Lemah ke mana ustaz? Lulu. Langit pun ada, bumi pun ada. Kata lemah macam mana? Itu tanda kekuatan Tuhan. Tidak. Mana rupa lemah ya? Begini. Makhluk Tuhan A iaitu bumi oleh kerana Tuhan A yang menjadikan bumi, maka bumi tadi itu dia berhajat ke tidak kepada Tuhan B? Dia berhajat tak ke Tuhan B? Berhajat macam mana berhajat? Bukan Tuhan B yang buat dia, Tuhan A yang buat dia. Bumi tadi makhluk Tuhan A. Dia berajak tak ke Tuhan B? Berajak tak? Tak berajak. Kenapa? Bukan mu buat aku. Tuhan A buat aku. Apa tak? Makhluk Tuhan B, iaitu langit, berajak tak kepada Tuhan A tadi? Dah berajak. Kerana bukan A yang buat. Yang buat dia B. Tuhan B yang buat. Betul tak? Baik, tengok. Mana rupa lemahnya? Bukankah Tuhan tu ialah dia tidak menumpang yang lain dan yang lain menumpang dia? Nah, Tuhan-Tuhan tu dia tak berhajat kepada yang lain dan yang lain berhajat kepada dia belaka semua. Tak dilepas. Dia tak berhajat kepada selain daripada dia. Selain daripada dia, semua berhajat ke dia. Tak dilepas dengan dia belaka. Tidak gitu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan B ada hak tak berajak ke dia. Siapa? Bumi. Bumi sah tak berajak ke dia. Maka Tuhan B tu Tuhan kah? Tak. Luput makna ketuhanan. Nampak tak? Luput makna ketuhanan. Kenapa? Kerana Tuhan-Tuhan tu mesti al-istighna'u 'an kulli ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Dia tak berajak apa-apa, dia lepas daripada yang lainnya. Dia tak tupan yang lain. Dia tak berajak kepada yang lain.
waliftiqaru kullu ma siwahu ilaihi, dan berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepadanya belaka. Itu Tuhan. Nah, itu definisi Tuhan. Hukum ketuhanan. Kalau tak ada hak tu, aku tak panggil Tuhan tu. Panggil juga Tuhan, Tuhan palsu. Nah, Tuhan bohong dia panggil tu. Tuhan penipu, bukan Tuhan dah. Nah, tengok. Maka bila Tuhan bi tidak dihukumkan Tuhan, kenapa? Karena ada makhluk yang tidak berhajat kepada dia. Mana? Makhluk Tuhan A. Begitu juga Tuhan A. Nah, karena dakwa sama pada ketuhanannya, lemah juga Tuhan A. Nampak tak? Lemah Tuhan A. Dah sama-sama mengaku Tuhan. Kalau begitu, itu bukan Tuhan dua-dua. Nah, artinya, langit bumi ini tidak boleh dicipta. Dah kalau dua-dua bukan Tuhan, lemah dua-dua, boleh buat langit bumi? Tak boleh. Nah, langit bumi ini tak boleh. Tak boleh diciptakan. Sejak daripada awal lagi. Tak boleh dicipta. Tengok. Baik. Itu yang pertama. Satu. Jadi nampak tak? Lemah dua-dua tu. Kenapa? Karena luput makna ketuhanan. Mana? Tuhan A, makhluk Tuhan B tidak berhajat kepada dia. Tuhan B, makhluk Tuhan A tidak berhajat kepada dia. Ha? Maka bila luput salah satu daripada makna ketuhanan, luput kedua-duanya daripada makna ketuhanan. Lemah kedua-dua. Pada hakikatnya kedua-dua tu tak boleh nak buat langit dan bumi. Nak tengok. Maka langit bumi ni tidak boleh dijadikan, tidak wujud, tidak ada. Betul tak? Tak betul. Kita tengok mata kepala langit bumi ada ke ni? Nah? Artinya berbilang Tuhan tu dusta. Kembali kepada Tuhan tu satu. Tak boleh jadi dua. Itu. Satu. Baik. Yang keduanya, jikalau Allah Ta'ala tu tidak satu, nescaya dia berbilang. Dan jikalau berbilang, paling kurang Tuhan kalau kita nak kata berbilang tu dua. Ha? Maka lemah kedua-duanya bagaimana? Tengok. Dua ekor Tuhan ni pula nak buat satu makhluk. Satu makhluk. Contoh kita kata Tuhan A, Tuhan B nak buat Zaid satu. Dia nak buat Zaid satu. Dia ni, dia nak buat Zaid satu. Maka luluh kehendak kedua-duanya. Nah, luluh kehendak kedua-duanya. Zaid tu jadi. Zaid tu jadi. Jadi Zaid. Ting. Makhluk siapa? Makhluk Tuhan A dan Tuhan B. Buat lolok ni weh. Lama kena duit ikut lagu tu pula. Ada tu ni. Buat lolok ni. Baik. Di mana wajah lemah? Eh? Lemah mana tu? Jadi ya. Boleh jadi Zahir. Dua wakil Tuhan tu. Saling bekerjasama. Buat. Lemahnya kerana dua. Nah. Dua. Kalau betul kuasa, cukup dah. Betul tak? Hei. Nasi sepinggir. Tak mampu kita seorang nak berhabis. Nah? Tapi mari saing kita seorang lagi, kita ajak makan sekali habis. Berasa gagah? Berasa gagah padahal lemah tu. Kalau gagah sungguh, sepinggir kita seorang cukup dah. Betul tak? Nampak dah ni weh? Eh? Tutup payah berat kan? Eh? Ya gini eh? Meja sir ni, kalau kita akak seorang, oh tak agak kan? Tak terakak. Main, dua, tiga kan? Mak, tiga orang akak. Terakak tak? Terakak. Gagah ke gitu? Gagah ke? Gagah tu? Lemah tu. Gagah apa? Kalau gagah pun sore akak juga. Gitu. Betul tak? Haa, lagu tu. Jadi Tuhan tu kalau dua, nak buat Zahid seekor je. Nak aku dua orang lah. Lemah. Lemah berapa ekor? Lemah dua-dua lah. Kenapa? Dua-dua mengaku sama Tuhan.
Nampak tak? Eh? Ha, itu. Maka kalau lemah dua-dua, boleh ke? Hak bersifat dengan lemah nak buat sesuatu? Tak boleh. Yang boleh buat sesuatu ni yang bersifat dengan kudrah. Kalau bersifat dengan ajzul lemah, bagaimana nak buat sesuatu? Tak boleh. Nah? Maka bila lemah kedua-duanya, sedikit pun tidak dapat diciptakan makhluk ni. Maka makhluk ni sedikit pun tidak dicipta, betul ke tak betul? Tak betul. Dusta, batilun, palsu, bohong. Kenapa? Nampak dengan mata kepala kita, makhluk ni ada. Bermakna Tuhan tu satu. Itu dua masalah. Yang ketiga burhanut tawarud ni. Jika Allah Ta'ala tidak satu, nescaya berbilang. Ha? Nescaya dia berbilang. Dan jika dia berbilang, paling kurang dua. Maka jika dia berbilang, paling kurang dua tadi, nescaya lemah kedua-duanya. Mana lemah? Baik. Kita kata Tuhan ada dua. A dan B. Tiba-tiba, Tuhan A, Tuhan B ni, nak buat sesuatu benda yang tak terima nak belah dua. Tadi Zaid tadi terima belah dua tu. Boleh tak? Hak kanan Tuhan A buat, hak kiri Tuhan B buat. Aneh. Ha tu. Lemah tak? Lemah. Kenapa? Kalau nak kira lemah, boleh ambil hak nombor satu. Boleh apa? Sebelah kanan tak hajat kepada Tuhan. Sebelah kiri tak ajak dengan Tuhan. B. Kenapa? Tuhan lain-lain yang buat dia. Tak boleh juga gitu. Cuma kita tak ambil dah hak mula-mula tadi. Nanti ni. Karena hak mula tadi kita buat misal dah. Mana? Tuhan A buat langit. Tuhan B buat bumi. Makhluk Tuhan A itu bumi. Tidak berhajat kepada Tuhan B. Makhluk Tuhan B itu langit. Tak berhajat kepada Tuhan A. Itu dua rupa masalah dalam parah. Ini pula kalau Tuhan itu tidak satu, pasti dia berbilang. Kalau dia berbilang paling kurang dua, pasti lemah kedua-dua. Bagaimana? Yang ni kalau Tuhan A, Tuhan B, dua ekor Tuhan ni nak buat satu makhluk, satu benda yang tak terima nak bagi dua. Gapo tu benda tu? Jauhafardin dia panggil. Jauhafiri. Haluh sangat. Haluh sungguh. Tak terima nak belah dua. Satu ke? Nah. Ha tu. Bagaimana lemah ya? Baik. Kalau luluh kehendak Tuhan A. Tuhan A dulu. Kehendak dia lulus. Maka terjadilah benda tersebut. Jadi. Jadi sungguh benda kecil lah. Ya? Halo. Tak terima nak belah luar dia. Tiba-tiba Tuhan B pun buat pula. Buat pula. Hak tu juga. Orang panggil apa tu? Perbuatan Tuhan B tu apa tu dia panggil tu? Tahsilul hasil. Menghasil benda yang telah hasil dah. Nah. Benda yang kecil tadi tu, Jauhafardin tadi tu, mak ada dah. Kenapa? Tuhan B buat, Tuhan A buat ada tadi. Nah. Seluruh dah kan anak Tuhan A. Tiba-tiba Tuhan B pun buat pula. Bukan hak lain, hak tu juga. Benda yang sama juga. Nah. Orang panggil apa tu? Perbuatan Tuhan B tu. Tahsilul hasil, membuat benda yang sudah hasil dah. Nah. Maka perbuatan tahsilul hasil ini ialah perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh itu. Nah. Tuhan tu dia tak buat perbuatan tahsilul hasil, dia buat ijadun min adamin ila wujudin wa iqdamun min adamin min wujudin ila adamin. Menjadi daripada tidak ada kepada ada. Kemudian meniadakan daripada ada kepada tiada. Begitu. Kerja Tuhan tu gitu. Tidak ada Tuhan buat dari min wujud ila wujud. Ada, ada, ada pula. Ada, 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 ada. Gitu. Tak ada itu. Nah, itu. Macam kita ni. Asal dulu air mani dah. Sekarang air mani lagi tak? Air mani? Oh, duduk mana dah air mani dulu? Duduk mana dah? Ha, tu tengok. Itu dah kata min adamin ila wujudin. Tuhan buat daripada tak ada betul-betul kepada ada. Benih yang kita tanam ni. Benih ke apa dia? Benih durian ke? Nah. Benih wak motel ke? Nah. Benih dia tu.
Benih waduyah itu ada duyah tak? Ada? Ada waduyah? Eh? Benih dia tu kalau kita, oh ada dah waduyah. Patutlah nak naik pokok duyah. Patut pun waduyah. Hei, tak ada. Benih dia lah. Patut main mana waduyah itu? Waduyah itu bukan main daripada benih. Oh, kalau main daripada benih, cekah benih. Lalu dia tu buah duyah. Nak gitu ke ni? Dah. Waduyah main mana? Main daripada Allah. Ha? Tu. Ha? Allah yang menjadi min adamin ila wujud. Daripada tak ada kepada ada betul-betul. Maka tak ada benda hak Tuhan buat ada-ada dah. Ada-ada pula. Ada itu. Ha. Itu kerja tahsilul hasil, menghasil benda yang telah hasil. Itu. Baik. Bila Tuhan itu kerjanya ialah tahsilul hasil, kerja bodoh. Maka bodoh bodoh juga kerja Tuhan ini. Ha, kenapa bodoh juga Tuhan ini? Dah Tuhan bi hak bodoh, betul Tuhan ini bodoh juga. Iya, sebab apa? Sebab sama pada dakwah Tuhan. Tuhan ini kata saya Tuhan. Tuhan bilang saya Tuhan. Oh, kalau Tuhan bi pun bodoh, Tuhan ini pun bodoh. Dah sama-sama Tuhan, sama-sama bodoh. Ha tu. Maka kalau sama-sama bodoh boleh ke wa'ala ni? Eh? Boleh hak wa'ala ni bodoh boleh? Boleh. Jangan ke jangan kena buat alam nak jawab perisa pun kalau budak bodoh tak boleh jawab. Ha? Ha tu, jangan nak buat alam gini sekali cek. Nak tersergam indah gini, badi'us samawati wal ard. Tuhan buat alam ni badi'us sama. Bid'ah, ibtida', ha? Tuhan buat dengan bid'ah. Apa? Tanpa ala ghairi misalin sabiqin. Tanpa ada peta contoh, tak ada. Ha tu. Tapi gini mau jadi. Penuh dengan sistem, bersistem. Penuh bersistem. Nah, inna iddatash shuhuri indallahi isna syahra syahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atul hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum inna iddatash shuhuri indallahi isna syahra syahram fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, betul tak? 12. Masihiyun 12, Masihi 12. Nah, Hijri 12. 12. Ha, 12 aku. Tu tengok. Ha. Daripada tu manusia ni boleh kira berapa detik, berapa minit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ha tu. Boleh kira. Ha? Nak gerhana bila, nak maghrib pukul berapa, nak subuh pukul berapa? Sistem ni. Ha. Gitu sekali hebat sistem Allah Taala. Nah. Kita tak boleh nak lawan. Dia kata jangan masuk subuh lagi. Tak boleh. Nah, ada tak? Ha. Tetap masuk subuh kan? Nah. Jangan masuk lagi 20-20. Saya tak sabar lagi wawasan ni. Nya masuk gi, masuk gi. Sapa ke tak sapa wawasan? Dah sapa masa, masuk gi. Yang mana? Ha. Itu nak yang kata kerja Tuhan ni badi'us samawati wal ard. Nah, Allah Taala buat langit bumi tanpa contoh, tanpa peta. Nah, tanpa plan. Nah, tak ada plan ke? Eh, boleh kontraktor buat rumah tak ada plan. Aku tak tahu jadi rumah kau jadi gapo Allah Taala. Nah, tak ada. Orang buat ada plan. Nah, ada plan nak buat mana dapur, berapa ukuran dia, berapa skyfit dia ni. Alah gitu. Perbuatan kita ni begitu. Tuhan tak begitu. Oh Tuhan, ada plan juga. Bumi kena lain sikit daripada mustari ni kita. Dah. Badi'us samawati wal ard. Jadi kalau Tuhan bi lemah, Tuhan bi bodoh, bodoh. Oh ni bodoh ni. Oh, tadi lemah. Tuhan bi tu bodoh, bodoh juga Tuhan A. Sebab apa? Dah sama pada dakwah ketuhanannya. Eh, pak kalau bodoh boleh buat wilang langit bumi ni? Boleh. Sekali lagi, langit bumi ni tidak boleh ada sedikit pun kalau Tuhan tu berbilang. Tengok. Tu baru tiga. Tiga-tiga taswir, gambaran, masalah, rupa masalah ni masuk di dalam burhanut tawarud. Baik. Kemudian burhanut tamano. Mana? Dua ekor Tuhan paling kurang berbilang dua. Nah, jika Tuhan tidak satu pasti berbilang.
Jika dia berbilang paling kurang dua, nescaya lemah kedua-duanya. Bagaimanalah lemah dua-duanya? Kita ambil pula burhanut tamanu'. Mana? Paling kurang berbilang Tuhan tu dua ke? Dua-dua ke Tuhan ni saling berselisih pendapat. Oh, tadi saling bekerjasama dia ni. Oh, tiga rupa masalah tadi saling bekerjasama. Hak ni berselisih pendapat. Bagaimana? Tuhan yang pertama, Tuhan A, nak buat langit. Kemudian Tuhan B nak meniadakan langit. Ha? Maka luluh kehendak kedua-dua ke Tuhan tu. Nodah Tuhan kan ni? Luluh. Ha? Maka langit jadi gabah. Ha. Tuhan A nak buat langit. Ha? Tuhan B nak meniadakan langit. Tiba-tiba luluh kehendak dua-dua. Dua-dua tu jaya belaka. Langit jadi mana? Langit jadi mana? Boleh fikir dengan akal. Langit jadi mana? Jadi apa? Langit jadi cik semua. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Ya. Langit ada tak ada, betul tak? Betul. Langit ada tak ada? Ada tak ada? Itu. Tuhan A, Tuhan B berselisih pendapat. Mana? Tuhan A nak buat Zaid, Tuhan B nak meniadakan Zaid. Lepas tu Zaid jadi luluh, luluh kedua-dua. Luluh dua-dua. Maka Zaid jadi mana? Zaid jadi cik semua. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada. Ada lagu tu. Oh, susah lagu tu. Ha? Kita nak berurusan dengan orang itu depan-depan kita ni. Mama, masa ada, masa ada tu luluh tu Tuhan A tu. Ada mama, ambil duit ni. Pak, tu Tuhan B pula meniadakan mama tadi. Buat nak duit. Tak ada dah mamak ada. Mamak nak ambil duit. Duit pun jatuh. Bawa. Tak ada pula. Lepas tu, Tuhan kata aku buat pula mamak. Jadi pula mamak. Bangun pula mamak nak ambil duit. Tuhan kata aku nak meniada ke mamak. Tak ada pula mamak. Duit pun jatuh situ. Senang berurusan agak kalau gitu. Senang berurusan gitu. Tengok. Maka, bila begitu, orang panggil apa? Langit. Ataupun makhluk tadi, Zaid tadi, atau langit tadi. Ada tak ada? Ada tak ada? Pada satu masa. Pada satu masa. Boleh terima tak dengan akal kita? Boleh terima? Pada satu masa, langit ada, langit itu juga tak ada. Boleh terima dengan akal? Boleh? Ha? Meja ni, pada satu masa, ada, masa ada tu dah, tak ada. Boleh terima? Tak boleh. Ad-diddani layajitami'a. Ni, dua perkara berlawanan ada dan tak ada tu tidak mungkin boleh dihimpun sekali. Kalau begitu, pastilah Tuhan tu sah satu. Sebab kita tak pernah tengok lagi makhluk mana pada masa dia tak ada tu dia ada, dia ada tu dia tak ada. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak? Tak ada. Lagi tu. Baik. Yang kedua. Jika Tuhan tu tidak satu, nescaya dia berbilang. Jika dia berbilang paling kurang dua dan lemah kedua-duanya. Nah, bagaimana lemah? Jika Tuhan berbilang kedua-dua ekor Tuhan tadi itu, Tuhan A, Tuhan B itu berselisih pendapat, berkelahi. Ini burhanut tamanok ni. Nah, burhanut tamanok dua ekor Tuhan saling berkelahi. Mana? Dia nak buat Zaid berjalan, Tuhan A nak buat Zaid tu berjalan, bergerak. Tuhan B nak buat Zaid tu di dia. Ha. Maka luluh kehendak kedua-duanya. Ha. Zaid jadi mana pula? Ha. Zaid jadi mana? Tuhan A kata Zaid gerak. Gerak, gerak, gerak. Tuhan B kata diam. Gerak, diam, gerak, diam. Tika tu juga Zaid gerak, tika tu juga dia diam. Terima. Ada gitu, ada. Ada. Dah jumpa tak benda lagu tu? Tika dia gerak itulah dia diam. Tika dia diam itulah dia bergerak. Ada. Ada. Tak ada. Berarti ni tak ada. Ada gerak. Maka kita tak jumpa lagi benda yang pada satu masa tu bergerak dan diam. Baik. Yang ketiga,
Kalau Tuhan tidak satu, nescaya dia berbilang. Jikalau dia berbilang paling kurang dua, nescaya lemah kedua-duanya. Bagaimana? Dua ekor Tuhan ni saling berselisih pendapat. Mana? Tuhan A nak buat Zaid ada dan Tuhan B nak buat Zaid tiada. Kemudiannya kita kena taswir rupanya bagaimana? Salah satu daripada kehendak Tuhan tersebut tu lulu. Salah satu lagi tu tidak. Salah satu tu lulu, salah satu lagi tu tidak lulu. Nah, mana? Contoh kita kata Tuhan B kehendak dia lulu mengadakan Zaid. Tuhan A nak mengadakan Zaid ni. Tuhan A nak mengadakan Zaid. Tuhan B nak meniadakan Zaid. Tak lulu dia. Ada juga. Ada tak boleh weh. Gagah Tuhan. Tuhan A gagah weh. Nah. Maka bila kehendak Tuhan B tak lulu, lemah dak Tuhan B? Lemah Tuhan B. Nah. Bila lemah Tuhan B, lemah juga Tuhan A. Lemah macam mana dia berjaya tu? Zaid dapat diadakan tanpa digugat sedikit pun oleh Tuhan B. Tuhan B berapa kali dah sahih. Dia ni, Nabi tak ada. Tetap ada. Gagah lah Tuhan. Tuhan A. Dia ni. Tak. Lemah juga Tuhan A. Kenapa? Kerana sama pada dakwa ketuhanan. Orang. Nah. Dia ni. Bila Tuhan B lemah, Tuhan A pun lemah. Bila lemah kedua-dua, boleh kau nak buat Zaid tadi? Tak boleh sebenarnya. Jangankan Zaid, satu zarah pun tak boleh nak buat. Tengok. Nah, kalau kita kata Tuhan A lah hak gagahnya. Bermakna Tuhan B bukan Tuhan. A Tuhan, satu je Tuhan. Dah bulat dah. Nampak tak? Jadi, walau bagaimana gibahah gimari siapa mutaligat kalau otak kita pun kembali kepada Tuhan tu sah satu. Maka enam rupa masalah ni. Nah, tiga dipanggil burhanut tawarud. Tiga lagi dipanggil burhanut tamana. Menatijahkan kalau Tuhan berbilang nescaya. Lemah kedua-dua Tuhan. Bila lemah kedua-dua Tuhan, sedikit daripada alam pun tidak dapat diciptakan. Maka sedikit daripada alam tidak dapat dicipta tu ialah dusta. Ha, tengok. Cuba tengok. Dan jika lemah mereka itu Tuhan yang berbilang tadi tu. Ha, lemah dua-dua. Nescaya jawab bagi jika lemah, tiada didapatkan alam ini sedikit pun. Tak boleh dapat. Satu zarah pun tak ada. Jangan kata Mamat Khalid Sulaiman, Kubah Lembu, Ayah Itik, Gajah, Rimah, Langit, Bumi, Bukit, Buka, Gunung, Gajah. Jangan. Sebuti zarah pun tak boleh nak dapat. Sedikit pun. Tak boleh. Dah lemah. Lemah nak dapat ke mana? Nak buat macam mana dah lemah? Dah bodoh. Nak buat mana dah bodoh. Itu lagu tu. Ha, tengok. Dan iaitu tiada didapatkan alam ini sedikit pun. Batilun, dusta, bohong, palsu, tidak benar. Sebab apa? Dengan musyahadah bosababiyah. Dengan sebab dapat dilihat dengan mata kepala. Bukan zarah. Ya kita-kita. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim yatabayyana lahum annahul haq. Banyak ayat-ayat Quran itu sebut. Maka tiadalah Tuhan. Maka tafriknya, maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Tak boleh terima dengan akal kita kalau Tuhan tu berbilang. Paling kurang dua. Tak boleh terima. Jangankan 3, 4, 5, 10 juta. Dua pun tak boleh nak terima dah. Kenapa? Bahawa alam sedikit pun tidak ada. Ha, tengok. Sebab tu ayat Allah Ta'ala kata, laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, nescaya hancur lebur langit bumi. Apa makna hancur lebur langit bumi? Langit bumi tidak boleh ada sejak daripada awal. Itu. Ya tu, itu makna hancur bos itu tak boleh ada sejak daripada awal lagi. Faham betul tak? Langit tak ada, bumi tak ada sejak daripada awal. Dok, siapa kelela ni pun ada lagi. Ya tu. Artinya tidak ada pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah. Itu. Jadi kita mengaji sifat 20 jikalau ni bukan bid'ah.
bukan reka-reka falsafah Yunan, Greek tua Yunan, bukan lau tahu fa'ilu syaitan, tidak, tapi lau yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, cara kita berfikir untuk kita lebih kritis mengambil natijah bahawasanya Allah mesti satu, berbilang Tuhan tentu tidak. Nah, itu. Nah, maka tiadalah tiadalah pula dah. Ini ibarat kita ni mesti kita kena takwil lah. Kenapa berbilang-bilang tu memang tiada? Dari ni. Berbilang-bilang tu tiada. Nah. Maka kena nafi dengan tidaklah. Nah, gitu-gitu. Maka tidaklah berbilang-bilang Tuhan. Tuhan tu tidak berbilang-bilang. Bila begitu, maka sabitlah. Kejaplah. Kejap. Teguhlah. Nah. Sungguhlah. Di dalam hati kita, wahdaniyahnya, keesaannya ya Allah Ta'ala. Dan apabila sabit, apabila nyata, apabila apabila teguh, kejam, teguh, sabit, nyata pada akal, hati, fikiran kita, wahdaniyahnya Allah Ta'ala, mustahillah, yakni istihalahlah. Itu. Mustahil itu kena takwil dengan istihalahlah. Kenapa? Karena lawannya itu memang mustahil. Kalau kita kata mustahillah lawannya, jadi mustahillah mustahilnya. Oh, jadi gitu. Kena kata mustahillah, yakni istihalah. Kenapa? Istihalah itu ada muqabulis subut. Tak terima sungguh, artinya tidak. Jadi istihalahlah lawannya, tentu tidaklah lawannya. Lawannya lawan wahdaniyah. Apa lawannya lawan wahdaniyah? Iaitu lawannya wahdaniyah itu berbilang-bilangnya Allah Ta'ala. Berbilang-bilang tu mustahil. Hak kita nak iktikaknya istihalatul mustahil. Apa? Tentu tidak berbilang Allah Ta'ala. Habis. Jadi selesailah perbahasan dalil wahdaniyah. InsyaAllah lagi akan kita masuk sifat yang ketujuh, kudrah. Artinya, arti kudrah, pekuasa. Bukan berkuasa, bukan. Pekuasa. Ini permulaan kita nak masuk sifat ma'ani. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khayri ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka aljannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udhu bika min an-nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa قال ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, untuk pengetahuan para hadirin semua, alhamdulillah pada 27 hari bulan 11 hari itu pondok kita ditolong oleh Allah Ta'ala bayar